Salam para kicau mania, pecinta murai batu se-Indonesia setanah air. Saat ini saya lagi memantau murai batu Medan di usia pastel 6 bulanan, baru selesai mabung dari trotol. Murai batu ini mempunyai ciri khas dadanya itu bulunya naik ke atas seperti yang terlihat. Bagian dada kiri dan kanan bulunya naik ke atas seperti murai batu gembung. Padahal murai batu ini jaminan non gembung, indukan Medan versus Medan. Selama saya rawat, murai batu ini sudah rajin gacor ngeplong-ngeplong dan sesekali menembakkan isian materinya. Oke, untuk video kali ini saya pantau dulu, barangkali di kesempatan video kali ini burungnya bisa bunyi. Dan mengeluarkan tonjolan isian materinya. Murai batu Medan usia 6 bulan. Sudah kepantau ngeplong-plong, walaupun masih bunyi monoton, nggak apa-apa. Permulaan yang bagus. Kita lihat video berikutnya. Ciri khas dari suara murai batu Medan ini ya seperti ini ya teman-teman. Untuk hariannya ngeplong-ngeplong seperti yang sudah ke video. Akan tetapi seringkali juga menembakkan isian-isian materinya. Selama usia 6 bulan masih proses pencarian settingan untuk murai batu ini, biar nanti kedepannya lebih menata dan lebih bagus lagi.
Oke teman-teman, sudah durasi 6 menit, burungnya masih kebanyakan diem. Daripada sebelum di video, rajin bunyi. Ternyata pada kesempatan kali ini masih zonk. Belum mendapatkan hasil video yang maksimal. Ya lain kali, siapa tahu di video berikutnya bisa lebih bagus lagi daripada ini dan teman-teman bisa puas untuk menontonnya. Sekian dulu, terima kasih, salam kicau mania dari agen burung Tulungagung.